Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah basikal baru daripada brand Casper, iaitu Casper Zeus Lite. So sebelum ni aku ada review Casper Zeus M01. Aku letakkan link di atas video dan juga di bawah video description. So kita akan tengok apa beza Casper Zeus M01 dengan Casper Zeus Lite ni. Aku sekarang berada di kedai Modern Cyclist Studio. So macam biasa, jika korang tengok video ni dan korang datang Modern dan korang beli basikal ni, korang sebut nama channel TV Kacak, korang akan dapat free gift sementara stok masih ada. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia Casper ataupun Casper Zeus Lite. Casper basikal ni adalah daripada China juga. Dan untuk model Zeus Lite, ada dua pilihan utama, iaitu untuk carbon wheelset ataupun alloy wheelset. Dari segi geometri frame, basikal ini adalah sejenis all-rounder bike. Dari segi design, klasik, minimalist, triangle shape di belakang dan triangle shape diamond di depan. Material frame yang digunakan adalah scandium super light. Dan model ini adalah carbon wheelset. So ada dua color untuk carbon wheelset, warna matte orange ni dan satu lagi color warna biru. Cantik juga color biru ni, combination biru gelap dan juga biru cair. Untuk model alloy wheelset ada dua color juga, satu matte black dan juga yang inilah color cherry red. Di bahagian down tube tidak ada apa-apa tulisan, design berbentuk segi empat dan sizingnya agak besar sedikit. Di bahagian head tube, cantuman antara top tube, down tube dan juga headset kemas ada sedikit kesan welding tapi tak berapa nampak sangat. Dan di depan ada logo Casper Bicycle. Di bahagian top tube, design dia straight horizontal hingga ke belakang. Ada nama Zeus berwarna hitam. Sizing dia just nice, tak besar, tak slim sangat. Kemudian di bahagian atas tidak ada apa-apa logo ataupun tulisan. Cumanya sizingnya macam nampak membesar di depan dan semakin mengecil sedikit ke belakang. Untuk seat stay, design berbentuk bulat dan slim juga. Kemudian straight saja hingga ke bawah RD dan ada sedikit kesan welding di sini, cantupan dengan chain stay. Untuk chain stay, design dia agak unik sedikit. Dia curve kat sini dan juga curve di dalam ini. Tapi dari segi sizing masih slim. Untuk seat tube, design profile berbentuk bulat dan ada stiker size 49 kerana kedai kena ukur sendiri sebab dia tidak didatangkan dengan size chart. Ada tulisan nama Casper berwarna hitam dan ada satu tempat botol cage. Di bahagian sini tidak ada apa-apa, clean look dan ada satu lagi tempat botol cage di atas down tube. Untuk fork, material yang digunakan adalah carbon T800 dan dari segi sizing nampak lagi solid compare dengan Zeus M01 dan slim juga. Untuk groset, basikal ini dipasangkan dengan full Shimano 105 R7000 2x11 speed compare dengan Zeus M01 mixed groset. Compact crankset daripada Shimano 105 50-34 teeth, FD daripada Shimano 105 dan dia bukan integrated, dia menggunakan FD clamp adapter. Chain dari KMC, RD juga daripada Shimano 105. Kaset Shimano 105 11 hingga 28 teeth saja. Untuk braking Shimano 105 caliper brake, sini unlock untuk korang longgarkan brake pad dan keluarkan tayar. Jangan lupa lock semula. Gear shifter daripada Shimano 105, so tekan di sini untuk brake, tolak di depan untuk naik gear kepada gear ringan dan tolak di belakang untuk turun gear kepada gear berat. Di bahagian cockpit, handlebar dan stem dua-dua daripada Machine 11 alloy. Profile handlebar berbentuk bulat. Seat post daripada carbon Machine 11, design berbentuk bulat. Ada nama tulisan Casper di situ dan untuk adjust ketinggian di sini. Saddle daripada Machine 11 kurang menarik dan agak keras.
Basikal ini dipasangkan dengan carbon wheelset daripada Machine 11 40mm profile. Untuk yang model alloy wheelset, sama juga brand Machine 11 30mm profile. Tayar daripada IRC JT Plus 725C dan valve yang digunakan adalah Presta valve. So pastikan pump dengan betul. Telah diberikan juga quick release skewer untuk lebih mudah cabut tayar. Dan untuk hub, tiada info yang diberikan. Untuk kabel routing, semuanya internal cabling. Kabel dari depan masuk di tepi kiri dan kanan down tube. Kabel keluar di bawah bottom bracket melalui chainstay tanpa cover ke RD dan keluar di tepi top tube untuk ke brake belakang. Tiada information untuk bottom bracket, boleh refer kedai. Berat basikal hanya 8.25kg. Harga untuk Zeus Lite Carbon Wheelset adalah RM4,588 dan harga untuk Alloy Wheelset adalah RM3,488. Table comparison antara Kespo Zeus M01, Zeus Lite Carbon Wheelset dan juga Zeus Lite Alloy Wheelset seperti berikut. Okay guys, so itulah saja sedikit perkongsian aku pada video kali ini. Antara Zeus M01 ataupun Zeus Lite, mana satu yang korang perlu beli? Bagi akulah dah alang-alang. Baik korang beli Zeus Lite Carbon. Spek dah full Shimano 105 and then dah carbon wheelset and then dia punya fork pun nampak solid lagi dan tak perlulah fikir untuk upgrade lagi dalam jangka masa yang panjang. Alright, jika korang ada sebarang soalan atau cadangan, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, macam biasa bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.